Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya di Admin Channel Lord. Di sini kita bakal review satu markas bus yang berlokasi di Magelang. Oke, kita langsung menuju lokasinya. Kita naik pakai bus ori ya, ini SJM Trans. Oke, kita jalan. Dan di sini kalian belok kiri seperti biasa, ikutin map. Di sini kita ikuti map. Lokasinya itu ada di loading map pertama ya teman-teman. Oke. Bus kita glowing banget ya. Wih, trafiknya kencang-kencang semua. Udahlah, kita terobos aja lah. Waduh, maaf ya. Kita pepet bus ini aja nih, sempat di start. Wih, tapi ngeri juga dia ngeremnya mendadak. Tuh. Oke, kita jajal. Belum kanan. Bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ayo, kuat. Minggir pak. Aus, untung tipis. Untung gak kena. Cuacanya mendung. Dan untuk lokasinya sendiri ya tidak cukup jauh lah dari sini. Kalian lurus terus. Minggir pak. Nice. Wih, cuacanya mendung guys. Waduh, apa mau hujan? Kita lurus. Ini lurus. Dan bagi yang belum subscribe dulu ya guys ya, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali. Dan jangan lupa aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan video yang saya upload. Kalau sudah seperti ini, baru saja. Maaf. Nanti di depan belok kanan guys. Ini ada truk mengangkut aja, glowing juga ya truknya. Waduh, parah men. Wih, udah hijau, wih, jalan. Jika sudah, kita ambil kanan. Terus kalian ya ikutin jalan aja lah. Sudah sampai sini mah ikutin jalan aja terus. Wih, spot. Dan di sini kalian belok kiri ya guys ya. Sudah sini kalian belok kiri. Sabar. Nah, terobos aja, kita akan belok kiri ini. Kalian belok kiri dan itu markasnya lewat sini ya. Kita belok kiri lagi karena pintu masuknya di situ. Kalian belok kanan.
masuknya. Dan di sini ada Pak Mulyono ya guys ya, yang lagi menyapa. Dan kita cari tempat parkir dulu deh. Kita parkir di mana ya? Kita parkir sini aja deh. Nyalain sennya. Terus lurus, aduh mentok. Up. Oke, sudah kita turun untuk mereview semuanya. Di sini ada satu bus yang namanya Riau, dan ini Pak Mulyono. Ini kayaknya Pak Mulyono ini lagi benerin bus kayaknya. Nama Arham Trans. Oke, lanjut. Di sini, oh sama ya. Di sini ada tempat parkir juga. Ini cocok nih untuk mabar. Jika kalian yang suka mabar, di sini ada bus Rosin. Rosin biasa ya. Dan di sini ada musola. Musolanya lumayan gede ya. Dan mobil pribadi. Ada tong sumur, toilet. Dan ini apa ya? Kayaknya kantor sini. Semacam kantor ya. Dan di sini sepertinya motor-motor karyawan, dan di sini ada Mas Bayu yang lagi jagain motor, dan di sini ada Pak Mulyono yang sedang menyapa orang-orang. Oke guys, mungkin sesingkat itu aja tentang review kita, tentang review markas yang ada di Magelang ini. Semoga kalian senang dengan video ini. Jika suka like video ini, jika tidak suka dislike saja. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you.